Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di Seputar Bandung Raya Siang. Pemirsa, dalam pembangunan betonisasi jalan, berbagai persediaan material terus di... Pembangunan betonisasi jalan sepanjang 1450 meter dalam program TMMDK 111 Kodim 0718 Pati terus digencarkan. Anggota Satgas bersama warga terus gotong royong bersama kerjakan pembangunan. Agar pengerjaan tidak terhambat, persediaan material terus didatangkan. Seperti kali ini, material pasir sebagai lapisan pengecoran didatangkan. Disampaikan Sersan Mayor M. Suyatno, anggota Satgas TMMD ke 111 Kodim 0718 Pati, dengan datangnya material pasir untuk persediaan pembangunan pengerjaan betonisasi jalan diyakini cepat selesai. Ini tadi sudah mulai pengerjaan pengecoran, ini datang lagi untuk material pasir untuk lanjutan cadangan, Pak, biar kegiatannya cepat, Pak. Ini tadi untuk cadangannya, Pak, satu red, yang satu red belum datang sama peca, Pak, biar sekalian cadangan nanti kerja, kalau bahannya habis kan menghambat, Pak. Harapannya nanti biar pekerjaan betonisasi ini biar cepat selesai, karena kalau bahan itu sudah disiapkan, kemudian personelnya siap, semuanya akan cepat, Pak. Sersan Mayor M. Suyatno berharap betonisasi jalan dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala sehingga dapat diselesaikan tepat waktu. Tim Liputan Bandung TV.